Dan Nabi SAW pernah ditanya, wa ayyul mu'minina aqyas, wahai Rasulullah, orang mukmin manakah yang paling cerdas? Mungkin orang sekarang kalau ditanya siapa yang paling pintar itu, mereka akan mengatakan yang paling berprestasi di sekolah, yang paling tinggi IQ-nya, yang paling banyak titelnya, yang pendidikannya paling tinggi, usahanya paling maju, karirnya paling cemerlang. Ternyata jemaah sekalian, bukan itu kecerdasan yang hakiki. Perhatikanlah apa jawaban Nabi SAW. Maka beliau bersabda, aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan ulaikal aqyas. Orang mukmin yang paling cerdas itu adalah yang paling banyak mengingat mati dan paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah mati.